Kemudian bagaimana gambaran? Ya tentunya dengan peralatan yang sudah keluar ini terjadi keretakan karena memang terjadi tekanan kedalaman yang sekian dalamnya sampai 700 sampai 800 meter ini tentunya akan terjadi keretakan terhadap kapal selam tersebut. Ya, sehingga barang-barang ini terbukti barang-barangnya bisa keluar yang mana barang ini sebenarnya berada di dalam. Apalagi di yang teflon yang miliknya untuk penahan atau pelurusnya torpedo suit ini sampai bisa keluar berarti terjadi keretakan yang besar. Titik koordinatnya tadi Bapak? Titik koordinatnya diperkirakan bergeser dari tenggelamnya itu ke selatan dari sekitar 2 mil. Yang sekarang ini ditindaklanjuti oleh KRI Rigel, ya dibantu di sebelahnya dengan HMS Ballarat miliknya Australia. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.